Orang yang enggak sholat ada dua kemungkinan. Pertama, wa man jahada wujubas sholati alaihi. Siapa orang yang enggak sholat, orangnya mukallaf, 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Dia enggak sholat atas dasar ingkar. Ngapa bang enggak sholat? Sholatmu kagak wajib sama gua. Begitu jawabnya. Maka status hukumnya, fahuwa kafir, detik itu juga keluar dari Islam. Yang kedua, bagaimana kalau enggak ingkar? Yakin bahwa sholat itu kewajiban agama sama dirinya. Tapi dia males ngerjain sholat. Ini yang model begini bagaimana? Statusnya, kata kitab kita, menurut agama, fahuwa mu'minun fasiqun. Statusnya masih muslim. Namun muslim yang berdosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaykhihi wa lima syaykhina amin. Wa man jahada wujubas salati alaihi minal mukallafina. Halamannya ketemu? Halaman 50. Wa man jahada wujubas salati alaihi minal mukallafina, barang siapa ingkar akan kewajiban salat atasnya, minal mukallafina daripada orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun murtadun, maka dia itu hukumnya kafir lagi murtad, na'udzubillah min dalik. Wa yuqtalu kufran illam yarji' ilal islam, dan dibunuhlah ia dalam status kafir jika tidak kembali ia kepada Islam. Walayusalla alaihi, dan tidak boleh disolati atasnya. Walayudfanu, dan tidak dikuburkan ia fi kuburil muslimin, di pekuburan orang-orang Islam. Fa illam yajhad wujubaha, jika tidak ingkar ia akan wajibnya solat, wa akhoroha an waktiha, namun ia menunda-nunda solat daripada waktunya, bila udhrin, tanpa ada udhur, fahuwa mu'minun fasiqun, maka dia itu adalah statusnya orang mukmin, namun fasik, berdosa besar. Lakinnahu yuqtalu, tetapi dia yaitu dibunuh, bisyurutin madhkuratin, dengan syarat-syarat yang disebutkan, fil mutawwalati, pada kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wala tasqutu salatu an ahadin walau istadda alaihi al-marad illa idha ghaba aqluhu bighairi ta'ammudin minhu, dan tidak gugur oleh solat dari seseorang sekalipun berat atasnya oleh sakitnya, kecuali apabila hilang oleh akalnya dengan tanpa unsur kesengajaan daripadanya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita akan berbicara tentang hukum, status hukum orang yang ninggalin sholat. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar.
meninggalkan solat termasuk dosa besarnya dosa. Besarnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Perbedaan antara seseorang Muslim dan antara kekafiran terletak pada ninggalin sholat. Sholat Muslim, ninggalin sholat kafir. Begitu. Dalam hadis yang lain, Imam Ibnu Hibban riwayatkan dalam kitab sahihnya, kata Nabi, man tarakas salata faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan salat maka sungguh dia itu kafir detik itu juga. Dalam hadis yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, di mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun fakana yawmal qiyamah ma'a qurun wa fir'aun wa haman wa ubay ibni khalaf. Kata Nabi, siapa orang yang menjaga betul solat lima waktu, maka solat itu menjadi cahaya penuntun baginya, menjadi dalil dan menjadi penyelamat baginya. Namun, siapa orang yang tidak menjaga solat, maka dia tidak ada cahaya, dia tidak ada dalil, dia tidak ada penyelamat. Nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Qarun, juga bersama Fir'aun, juga bersama Haman, juga bersama Ubay bin Khalaf. Kenapa? Bila dia ninggalin sholatnya karena harta dagangan, karena harta ngurusin dunia mulu, nanti di akhiratnya bareng sama Qarun. Kalau dia ninggalin sholatnya karena dia kekuasaan, maka dia bakal barengnya sama Fir'aun. Kalau dia ninggalin sholatannya karena kerjaan, maka dia bakal bareng sama Haman. Kalau dia ninggalin sholatnya karena dia bisnis, dagang, maka bareng sama Ubay bin Khalaf. Karena itu besar akibatnya bila kita meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang meninggalkan salat, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti, sementara Allah bakal marah murka sama dia. Karena itu saudara, malam hari ini kita akan mengkaji status hukum orang yang enggak sholat. Kita ngaji ini. Namun sebelumnya, teringat apa yang ada di dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah, wasiat-wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Kata beliau dalam kitabnya itu, ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita diambil sumpah setia secara umum
dengan kita mengata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan kita mengata radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, maka dengan berikrar itu secara tidak langsung kita telah mengambil sumpah setia kepada Nabi. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka yang tidak solat bahaya bagi orang yang enggak solat, baik itu petani, pedagang, karyawan, tukang ojek, apa aja dah. Begitu, orang yang meninggalkan solat itu bahayanya amat sangat besar, dan kita disuruh menyampaikan fadilah tentang menjaga daripada solat lima waktu ini. Kebanyakan orang kurang paham berbicara tentang solat. Istrinya enggak solat, diam aja. Anaknya enggak solat, diam aja. Suaminya enggak solat, diam aja. Pembantunya enggak solat, diam aja. Ini orang andil juga dalam merobohkan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bila kita cuek aja sama bini yang enggak solat, sama suami yang enggak solat, sama anak yang enggak solat, atau petani yang enggak solat, atau karyawan kita yang enggak solat, diam aja. Pastikan kita yang duluan masuk nerakanya, walaupun kita rajin solat, karena kita diwajibkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ingetin. Kita punya grup, bilang udah dohor, begitu aja. Gitu, udah dohor, udah sholat belum? Moga yang udah sholat hidupnya berkah. Apa kita? Ingetin doang, ngingetin, karena ini adalah kewajiban daripada kita beragama. Perlu diketahui bahwa bala bencana tidak akan turun pada rumah yang di rumah itu semua penghuninya pada sholat. Namun bala bencana akan turun pada rumah yang di rumah itu ada yang tidak sholat. Kalau kita dagang rugi, lalu ada di rumah kita yang enggak sholat, kemudian muncul dagang rugi, jangan salahin Allah, salah kita tidak ngingetin dia. Itu begitu dalam hidup. Karena itu penting kita ngingetin orang-orang untuk menjaga sholat ini. Kalau orang kampung sebut Islam, apa sih Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ada orang kagak sholat Isya, namanya Islam. Namanya? Bukan? Iya, inya hilang, inya. Jadinya? Selam. Itu begitu, selam. Karena itu, apa hukum orang enggak sholat? Islam memilah. Orang yang enggak sholat ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengingkari kewajiban agama ini. Enggak sholatnya karena ingkar, menolak agama. Dua, bisa saja enggak sholat karena malas. Yang paling banyak yang mana nih ya? Hah? Yang malas. Banyak tuh ya. Bagaimana kalau ingkar? Kata kitab Riyad, wa man jahada wujubas sholati alaihi. Siapa orang yang enggak sholat? Orangnya mukallaf, 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Dia enggak sholat atas dasar ingkar. Ngapa bang enggak sholat? Sholatmu kagak wajib sama gua. Begitu jawabnya. Sholatmu kagak wajib sama gua.
itu namanya ingkar ajaran. Bila itu yang dilakukan oleh seseorang, maka status hukumnya fahuwa kafir, detik itu juga keluar dari Islam. Detik itu juga hukumnya murtad, sebab mengingkari ajaran agama yang diketahuinya dengan mudah, mimma ulima minad dini bidarura, ijma' ulama, mungkirul ijma' kafir. Orang yang ingkar pada ijma' ulama, detik itu juga keluar dari Islam. Detik itu juga. Maka hadis-hadis yang kita baca tadi, antara orang dan antara kafir, titiknya meninggalin sholat. Maknanya bila ingkar. Dua, hadis Nabi bilang, man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang ninggalin sholat, maka orang itu kafir. Maknanya ninggalinnya karena ingkar. Ingkar ama ajaran sholat. Kalau ingkar, detik itu juga keluar dari Islam. Kalau ingkar. Terus digimanain nih orang yang ingkar nih, sholat mau gak wajib sama gua? Pemerintah diatur, karena dalam undang-undangnya itu wajib pada pemeluknya untuk menjalankan syariat sesuai keyakinannya, maka pemerintah harus membuat turunan, atur, tangkep yang agak sholat tuh. Tugas pemerintah, nangkepin yang agak sholat. Begitu, sama polisi-polisi itu, tangkepin yang enggak sholat. Itu tugas pemerintah. Jangan bertanya, itu polisi enggak sholat juga. Jangan nuduh begitu. Begitu. Gitu, so. Itu tugasnya. Tangkepin, diapain. Nah, ini dalam madhab Syafi'i, wa yuqtalu, dibunuh. Tapi diingetin dulu, bang, syahadat lagi. Lu bilang sholat agak wajib. Sadat lagi, enggak mau. Pokoknya gua kagak sholat, sholat mau kagak wajib. Dari kecil gua sholat, tapi miskin terus. Begitu, begitu. Lu kalau pengen untung, dagang. Lu pengen panen, nanem. Lah kalau sholat mau kewajiban, enggak ada urusan. Negara aja gak mau tahu kita jual rumah gara-gara susah kita. Dimintain pajak gak? Kan kita lagi susah untuk bayar utang, dimintain gak? Negara gak mau tahu bahwa lo itu susah apa kagak, yang penting lo jual. Maka jual ada pajak penjualan. Jadi gak ada urusan dengan lo susah apa kagak. Justru dipikirin kewajiban ini, sholat ini. Dia bilang, enggak, gua enggak sholat, enggak wajib sama gua. Jangan begitu, sadat lagi, bang. Enggak mau. Pokoknya kagak, gua mau sholat, enggak wajib sama gua. Kalau ampe kayak begitu kata dia, maka pemerintah sesudah nyuruh tobat balik sama Islam enggak mau, dibunuh oleh pemerintah dalam madzhab Syafi'i. Madhab lain, enggak. Penjara aja. Sampai mati. Bunuh. Caranya, pemerintah bukan kita, bukan masyarakat. Apalagi pengurus masjid, bukan. Itu bisa tengkar. Ini yang ngurusin pemerintah. Penggal. Apanya? Lehernya. Enggak boleh ditembak. Matinya lama dia. Begitu. Intinya hukuman mati, intinya gitu, hukuman mati. Lalu sesudah mati diapain? Karena mati dalam keadaan kafir, kagak boleh disolatin. Nyolatinnya hukumnya haram, dosa. Wong kafir, enggak boleh dikubur di kuburan wakaf, kuburan orang Islam.
Enggak boleh dia. Kuburan non-muslim. Haram. Itu makna wala yusalla alaihi. Tidak boleh disolatin. Wala yudfanu fi kuburil muslimin. Kagak boleh dikubur di pekuburan orang-orang Islam. Karena dia non-muslim. Murtad. Nah, urusan bunuh bukan kita. Yang punya wewenang, yang minta pajak kepada masyarakatnya tuh, dia tuh harus membuat peraturan, nyuruh masyarakatnya sholat, nyuruh wajib sholat, itu tugas pemerintah yang kayak begitu untuk membunuhnya, memenjarakannya dan seterusnya, karena dia murtad, begitu murtad. Begitu. Jadi ala kulli hal, bila mana orang tidak sholat, alasannya berangkat karena ingkar kewajiban sholat, maka dalam kacamata hukum Islam, status orang itu kafir, mantan muslim. Terus diapain? Suruh tobat dulu oleh pemerintah. Kalau suruh tobat enggak mau, tetap wangkeng tahu enggak? Ngotot, ngeyel, hukum mati. Udah mati, kuburan non-muslim. Begitu. Jangan kuburan Islam. Begitu. Disolatin haram, dimandiin boleh. Mandiin boleh. Mandiin boleh. Enggak dimandiin boleh juga. Pokoknya enggak usah dimandiin, enggak usah disolatin, enggak usah dikubur di kuburan orang Islam, karena dia mati dalam keadaan kafir. Bila mana enggak sholat, alasannya ingkar. Jarang, Kabin, jarang. Yang kedua, bagaimana kalau enggak ingkar, enggak sholat? Kalau ditanya, apa hukum sholat? Wajib, muslim kudu sholat, tapi enggak sholat orangnya. Begitu. Kalau ditanya sholat wajib, wajib, tapi kagak sholat. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada. Oh, ada. Begitu. Sholat dia wajib. Yakin bahwa sholat itu kewajiban agama sama dirinya. Tapi dia males ngerjain sholat. Padahal men kagak. Ibarat perempuan. Laki dia. Enggak ada udzur. Ketiduran enggak. Lupa enggak, sengaja enggak sholat. Tapi di hati kecilnya yakin kalau sholat itu wajib, cuman males. Begitu. Ini yang model begini bagaimana? Statusnya, kata kitab kita, menurut agama, fahuwa mu'minun fasiqun. Orang yang kayak begini statusnya masih muslim. Masih muslim. Namun muslim yang berdosa besar. Muslim yang fasik. Muslim yang kalau meninggal dikhawatirkan su'ul khotimah. Kalau enggak sholat. Muslim yang fasik. Masih muslim. Kenapa masih muslim? Artinya yakin sholat itu wajib. Cuman ngerjainnya malas. Begitu. Maka hati ini yang dinilai Islam. Cuman kenapa fasik? Dia tidak sesuai dengan keyakinan. Tidak menjalankan daripada syariat yang diatur oleh agama.
fasik. Terus bagaimana ini aturannya? Maka pertama-tama disuruh sholat. Bang, sholat. Entar. Kalau kemudian ampe asar belum sholat juga, ditunggu ampe maghrib. Karena mungkin saja orang ini musafir yang sholatnya jama qasar, jama takhir. Begitu. Oleh aparat, bukan oleh kita. Oleh pemerintah. Enggak sholat kayaknya. Oh, mungkin dia musafir. Itu harus positive thinking. Ternyata ampe maghrib kagak sholat juga. Udah enggak ada cerita. Ampe maghrib. Panggil. Karena enggak ada lagi jamaah ampe tiga waktu. Dohor asar maghrib. Enggak ada ajarannya. Dohor asar doang. Maka maghrib. Kata pemerintah, qodoin. Enggak. Gua malas. Kalau udah begitu tuh, yuqtalu. Dihukum mati. Tapi mati dalam keadaan Islam. Dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburi. Di kuburan Islam. Mati. Tapi tetap dihukum. Hukum mati. Bagaimana aturan untuk menghukum matinya? Yang pertama, pemerintah nyuruh taubat dulu. Taubat. Kedua, nyuruh diqadha. Kerjain. Kalau udah nyuruh qadha ngerjain, enggak mau juga, ampe keluar asar jadi maghrib, kalau enggak nurut juga, ya udah pemerintah enggak ada cara, daripada ngerusak semuanya, kudu di hukum mati. Begitu. Itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Maliki. Madhab Hanafi enggak usah dihukum mati, penjara aja, jangan dikasih makan. Itu sama juga. Gimana Mas Suri? Gimana? Mati juga. Cuman bahasanya doang. Biar mikir gitu. Begitu. Kalau dihukumannya kan langsung. Tuh. Jadi nyuruh taubatnya ini apa? Sunat. Pemerintah nyuruh taubat dulu. Sebelum matinya. Taubat dulu dah. Biar matinya bagus. Itu begitu. Jadi intinya, orang yang enggak sholat, enggak otomatis kafir. Gitu. Kesimpulannya. Orang yang enggak sholat, tidak otomatis kafir. Karena harus ditinjau dulu. Kenapa enggak sholatnya? Ingkar ama ajarankah? Atau maleskah? Kalau ingkar ama ajaran jadi kafir, kalau males masih muslim, Islam, yang disebut Islam KTP. KTP-nya Islam. KTP-nya, yang KTP itu akan ditukar di kelurahan buat ganti kuburan. Begitu. Islam yang berdosa. Kalau enggak sholat tuh berdosa. Berdosa. Kalau kita enggak sholat. Adakah sholat itu enggak wajib kepada seorang muslim? Kalau ditanya begitu, jawabannya ada. Yang bagaimana? Yang dikit-dikit ketawa. Yang dikit-dikit ketawa. Kata kitab kita, wala taskutus sholatu an ahad.
Walau istadda alaihi al-marad illa idza ghaba aqluhu bighairi ta'ammudin minhu. Tuh begitu. Salat enggak gugur sama siapa aja. Kewajiban salat sama siapa aja wajib salat. Jangan sampai saudara ketipu, ada orang ngaku wali tapi agak salat. Dia mau wali. Gitu, Jumat enggak salat Jumat. Jam 1 diintip pergi tidur. Dia mau salatnya di Mekah. Ditanya tuh si wali, jam 1. Wali udah salat belum? Begitu. Udah, di mana? Di Mekah. Salat apa? Jumat. Wali, ini jam 1 nih, di Mekah baru jam 9. Gitu. Benar enggak Mas Suri? Di Mekah baru jam berapa? Jam berapa? Jam 9, bedanya 4 jam. Belum. Enggak ada yang gugur daripada sholat, kagak ada. Boro kita, Nabi yang udah begitu tinggi derajatnya, tetap tugas ini mau enggak boleh ditinggalin. Itu yang pangkatnya Nabi. Apalagi pangkatnya wali. Mana wali YouTube lagi? Bukan kutub. Gitu. Wali apa? Wali YouTube. Ya Allah. Kata wali, jangan percaya kalau enggak sholat. Begitu. Wali gadungan. Jangan percaya. Tapi dia bisa ngilang. Ya Allah. Setan juga bisa ngilang. Gitu. Tapi dia bisa terbang. Burung bisa terbang. Begitu. Dia bisa jalan di atas air. Kodok bisa. Begitu. Enggak ada akalnya. Benar enggak? Begitu. Enggak ada hubungan. Semuanya kudu sholat. Enggak ada gugur syariat kepada seseorang meski tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Satu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala lagi zikir malam. Syekh Abdul Qadir pertama gambarnya kayak cahaya datang, dibilang suara tanpa rupa, Abdul Qadir kamu ini udah tinggi derajatnya, udah tinggi tuh. Begitu kata suara. Siapa itu? Begitu. Aku Tuhan. Begitu kata suara itu. Kamu ini udah tinggi derajatnya. Jadi buat kamu, minum teh botol cap topi miring boleh. Begitu. Ini ada riwayatnya. Cuma kalau cap topi miring ini bahasa saya ini. Minum-minuman maksudnya ini. Ini bahasa saya aja ini. Di kitabnya gak ada itu. Bunyi begitu. Tapi minumnya, minum-minuman yang dilarang. Maksudnya. Buat kamu boleh. Enggak sholat buat kamu enggak apa-apa. Begitu. Aku Tuhan. Kalau kita, yes, kita. Makanya enggak datang tuh kayak begitu tuh. Begitu. Tuhan, kata si Abdul Qadir Jilani, bangsat doang. Setan lo, ikhsa ya la'in. Begitu. Hina kau wahai setan. Begitu. Yang tadinya itu jadi kepulan asap hitam. Sampai kemudian muncul suara lagi, dari mana kau? Saya ini setan. Lu nyuruh gua kagak sholat, lu nyuruh gua suruh minuman. Mana ada nabi aja yang pangkatnya tinggi ngasih sholat? Wali itu gak bakalan jadi wali kalau gak ikut nabi. Nabi aja yang paling tinggi sholat, masa saya kagak sholat? Bukan Tuhan, setan. Kata itu suara, banyak orang yang ketipu, orang-orang tukang zikir. Dengan bahasa saya ini, lu udah tinggi, gak sholat, gak apa-apa. Ngesolat. Ramadan, ngerokok aja, pas-pas, gak apa-apa. Yang penting lu bagi duit sama gua. Itu sih ngibulin. Gak ada. Wali gak sholat, gak ada. Begitu, gak ada. Sholat. Orang yang sakit, walau istadda alaihil marad,
walaupun sakitnya parah tetap wajib sholat. Hanya pada prakteknya ikut madhab Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Walaupun sakitnya parah tetap sholat, meski di ICU, meski cuman madhab Hanifah kalau udah kayak di ICU mau udah enggak. Dan itu pengamalan ulama kata Syekh Nawawi Al-Bentani. Dari dulu sampai sekarang yang di ICU mau enggak disuruh sholat udah parah dia. Meski hatinya masih bergerak. Udah berat yang kayak begitu. Mati udah di depan mata. Jadi jangan ketipu sama orang yang enggak sholat. Kalau dia ngaku wali, jangan percaya. Begitu. Kecuali orang itu dikit-dikit ketawa, itu mah betul. Enggak sholat, kagak apa-apa. Orang apa? Orang gila. Illa idza ghaba aqluhu. Kecuali bila gila. Kalau udah gila, udah enggak ada. Gila. Maka orang gila enggak bisa diikuti. Ada wali jadab. Jadab tuh gila. Gimana nih? Enggak bisa kita ikuti. Dia enggak sholat, yang gila ya gimana? Begitu. Gila ya. Enggak bisa kalau gila. Gitu. Enggak bisa. Kalau gila. Wali itu paling rajin ibadahnya. Enggak bisa kalau enggak ibadah jadi wali. Gitu. Tapi kalau dilihat dari jidatnya yang hadir nih wali. Wali murid. Wali juga. Wali nikah. Iya baik. Wali nikah. Jadi enggak bisa kita kalau kita enggak sholat itu enggak ada ajarannya dalam agamanya. Maka yang harus disimpulin dari kitab kita ngaji hari ini, bila mana kita ketemu seseorang lalu dia ngaku bahwa dirinya punya kedudukan tinggi di sisi Allah, wali, dia enggak sholat enggak apa-apa karena udah jadi wali. Udah jadi wali. Yang kayak begini pastikan orang kafir zindik. Begitu. Karena enggak ada wali yang kagak sholat. Justru makin getol ibadah. Wali. Enggak bisa. Wali. Enggak bisa. Begitu. Enggak bisa. Jangan percaya. Ada orang begini ngakunya nih, namanya ajaran eling. Ajaran eling. Namanya disebut Islam hakekok. Hakekok itu dari hakekat kayaknya. Cuman bahasanya aja hakekok. Dohor. Bang, sholat yuk. Begini, gua muda tinggi. Itu kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Pakai Quran lagi dalilnya. Hebat enggak tuh? Dirikan sholat untuk ingat Allah. Itu yang sholat-sholat itu masih belum ingat. Kalau gua mah udah ingat. Jadi enggak sholat kagak apa-apa. Jadi kalau udah dohor gua ingat. Ini dohor, udah cukup. Asar, ingat asar. Cukup karena gua muda tinggi. Yang sholat-sholat itu masih rendah. Gitu. Gua muda ingat. Yang kayak begini bagaimana? Maka yang kayak begini kita pertama-tama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Yang kedua, undanglah ke rumah kita. Lalu suruh masuk ke kamar kita. Kunciin. Di kamar kunciin. Dari pagi sampai dohor jam 2. Kata dia, Pak perih, kasih makanlah. Kita bilang, lu bayangin aja opor ayam. Lu bayangin opor ayam. Apalagi dah tuh?
iya sop kambing begitu, iya gulai gitu, pecak, gurame, lo sayur asem, lo bayangin aja kenyang apa kagak begitu, lo inget doang, inget nih sama itu pecak sama opor ayam kagak kenyang, kalau pengen kenyang mak makan, lu kagak bisa. Baru disebut ingat Allah kalau udah sholat. Kalau belum sholat mau belum ingat Allah. Ngarang-ngarang aja. Gua mah udah tinggi derajatnya. Jadi enggak sholat enggak apa-apa, cukup ingat kata kita. Ini ajaran bagus nih. Emang juga malas kita dikata ajaran bagus. Bagus dari mana? Yang kayak begitu. Udah yang penting lu bayar aja sewaktu 50.000. Lah itu mau dipalakin. Begitu, bayar aja sama dia. Emang surga punya dia. Jangan percaya yang kayak begitu. Percaya aja. Begitu, lu beli minyak wangi, lu beli ini, lu beli dupa. Belinya jangan kecondet sama gua aja. Tuh pedagang. Yang kayak begitu. Agak bener ini. Gitu, kalau kagak dagang kemana kayak belinya, terserah. Ini nggak benar. Jadi kalau sampai ada orang ngaku punya derajat katanya dia adalah wali, nyolong kagak apa-apa, kagak sholat, kagak ngapa-ngapa, ngakunya sufi, paling tingginya sufi, maka jangan ragu-ragu, ini orang namanya kafir zindik. Apa tuh kafir zindik? Kafir pura-pura Islam. Artinya kaf. Artinya kaf. Kafir pura-pura Islam. Kita kudu hati-hati sama orang kaya model begitu. Kalau kita mau kagum sama orang, ukur dengan standar syariat. Sholat gak dia? Begitu. Ada orang kebal, gak sholat. Jangan percaya. Yang kayak gitu. Jangan. Begitu. Sholat gak bisa. Bukan wali. Bukan. Jangan kagum. Ini standar nih ngaji ini untuk diinget-inget sama kita. Jangan kagum, diembah jenggotnya panjang 5 meter. Jangan kagum, mau 5 meter kayak jenggotnya kalau enggak sholat mah. Enggak bisa. Karena ini standar, ukur dengan standar syariat. Masalahnya nih orang nih daun dilinting-linting jadi duit 50.000. Beneran gue lihat, begitu kata teman kita. Gua ora percaya. Beneran guru, gua lihat. Bohong. Saya mau tanya, tinggal di mana? Dia sih tinggal di kontrakan kecil. Dia aja masih ngontrak. Bagaimana lu pakai percaya? Tapi dia bener nih daun jadi duit. Ah, yang kayak begitu percaya. Enggak bisa. Kalau bisa enggak perlu diunjukin orang. Di kamar aja jangan keluar-keluar. Ngapain? Bikin aja, ngapa diunjukin sama orang? Kalau kita nemu emas, mau didongeng-dongengin sama orang apa kagak? Lah kagak. Ngendongin orang ini penipuan. Ini dari kantongnya, di duit gak habis-habis. Begitu. Begitu. Ah, ini gak benar. Itu mah karena pakai baju jubah gede. Di bawahnya ada orang. Begitu, ngasih dari sini. Itu kita kagum aja, jangan mau ditipu. Begitu, yang kayak begitu enggak bisa. Yang kayak begitu dari mana? Begitu, ini dia bisa. Daun loh, jadi duit. Ya Allah, kalau begitu enggak perlu jenggot-jenggot panjang. Tetangga saya aja bisa, daun pisang jadi duit di bawah pasar Bayoran. Ya Allah, segepok jadi duit, benar enggak? Bukan kayak begitu-begitu, itu kagak jelas. Yang kayak begitu. Jadi kita jangan kagum-kagum sama orang kayak begitu-begitu. Kagum tuh sama orang yang ahli ibadah. Jangan kita silau sama yang kayak begitu. Orang ibadah tuh baru silau. Karomah itu istiqomah dalam agama.
Itu namanya karomah. Kalau saudara baca sholawat Muhammad 100 enggak tinggal sesudah sholat 5 waktu. Enggak tinggal. Itu baru karomah. Kata teman kita. Tapi ada YouTube lagi ya, bingung juga saya ngomong nih. Enggak diomongin, saya pengen ngomongin. Diomongin ada YouTube. Nanti rahasianya enggak bongkar lagi. Kata teman kita bilang begini sama kita. Pinter nih guru. Bilangnya biar duit banyak sama kita, padahal biar sholat saya ini. Gitu. Jadi saya sholat ini, alhamdulillah gak bilang bentong nih. Udah 4 tahun saya gak putus, ngeri. Takut dana rendah gara-gara dulu. Tapi alhamdulillah si usaha maju juga, begitu kata dia. Dia kata begitu. Emang juga begitu, biar sholat maksudnya. Jangan sampai enggak, begitu. Dengan sholat itu Allah udah bilang wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa. Ana enggak minta rezeki, ana yang ngasih. Ente patuh aja mana kata Allah. Entar ana kasih jalannya. Maka baca sholawat 100 habis sholat. Ini enggak bakal tinggal itu sholat. Ngeri, takut kena tekanan dana rendah. Kata dia, pinter banget dah. Gua datang lagi atau lagi. Ini preman, preman yang ngomong begini, Pak, preman. Moga kagak nonton ini orangnya. Ada yang bilang begini lagi, saya lagi duduk. Yang tadinya gua Allah melintas jalan nih guru, gara-gara guru begitu tuh. Gua duduk juga bentar. Akhirnya doa juga, biasanya kagak pernah doa, habis sholat langsung aja kabur. Sekarang mah ada duduk juga bentar. Ujungnya mesayangin juga, istighfar segala macam. Emang juga begitu, kata saya. Ibadah yang benar. Emang juga begitu tujuannya. Agar supaya ibadah. Begitu. Tapi kenapa diiming-imingin? Emang kalau bayi begitu, kudu iklan. Kalau enggak diiklanin, enggak laku. Emang begitu. Ini penting. Supaya kita ibadah. Manfaatnya besar yang dirasakan oleh kawan-kawan kita. Ala kulihal pada ibadah semuanya. Dan itu girang sama kita. Oleh karena itu, kalau ada orang ngaku wali, lalu dia enggak sholat, pastikan wali setan. Jangan percaya, walaupun dia kelihatannya hebat, kebal, dikjaya, sakti, mandraguna, gitu. Enggak, kalau model begitu, kalau enggak sholat, mandraguna-guna, kayak gitu. Gitu. Agak jelas. Jangan percaya. Kecuali, kalau ditanya, adakah Islam membolehkan Muslim enggak sholat? Jawabannya ada. Siapa? Orang gila. Begitu. Kalau ditanya begitu, orang gila. Gitu. Dia gila, enggak sholat enggak apa-apa. Begitu. Maka dilihat lagi tiduran di gerogol, telentang nyanyi aja. Habis itu muter, tengkurap. Sampai tanya, ngapa itu muter? Itu maksudnya sid B, tadi sid A. Kaset berarti, jadi puter dia. Separuh tuh lagunya. Ini orang gila. Jadi kita enggak. Muslim wajib sholat. Jangan sampai enggak sholat. Man taraka sholata amdan muta'ammidan, faqad kafara jiharan. Siapa orang yang ninggalin sholat, kata Nabi, sengaja-ngaja, maka ingkar di hatinya, detik itu juga kafir dengan terang-terangan. Maka Muslim kudu sholat. Andailah kita termasuk orang yang bangunnya siang, gak bisa pagi, bangun jam 10, lalu wudhu sholat. Gak usah nunggu dohor, gak usah takut gak ngalamin dohor mati. Sholat dulu, besok baru ngopi. Nanti bangun jam 9 sholat dulu. Istri yang tidak baik, lakinya tidur, sian dari malam habis jaga, tidur sampai jam 8 belum bangun, jam 9 bangun, dibangunin, bang, sarapan udah siap, sarapan, sholat dulu bang, nanti sarapan siap. Begitu yang benar jadi orang. Jangan sarapan dulu, apa dulu? Sholat dulu. Ini yang paling pokok dalam agama. Mudah-mudahan kita
keluarga kita, anak keturunan kita semuanya termasuk ahli sholat. Orang yang gemar sholat, mau ibadah kepada Allah. Banyakin baca Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta sama Allah, ya Rab, jangan sampai saya ninggalin sholat sampai akhir hayat. Begitu minta sama Allah saat duduk di antara dua khutbah tuh, minta, ya Rab, jadikan saya termasuk orang yang mengerjakan sholat sampai akhir hayat. Supaya sholat, ini yang paling pokok. Dan Islam ini enggak repot, enggak bisa diri sholat duduk, enggak bisa duduk tidur miring, enggak bisa tidur miring terlentang, terlentang udah enggak gerak, kedip-kedip. Kalau udah enggak ngedip, enggak apa-apa, enggak sholat, disolatin. Jadi standar sholat itu wajib atau tidak, bagaimana di luar ketawa-ketawa? Kata guru kita, ini guru yang ngomong, kalau ngukur kita ini kudu sholat apa kagak, sakit ini. Begitu, sakit kita sholat apa kagak? Kata guru, ukur aja sama Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu berapa ya? Berapa? 100 ribu. Kasih di matanya tuh 100 ribu. Kalau dia matanya masih ngedip-ngedip, wajib sholat. Udah itu aja ukurannya. Kalau matanya masih ngedip, wajib sholat. Tapi kalau matanya digini-giniin kagak ngedip-ngedip, taruh di mangkok takziah. Enggak sholat enggak apa-apa. Udah begitu. Itu standarnya. Gimana, Pak? Iya, di baskom. Iya, baskom. Taruh di baskom. Pokoknya kalau masih ngedip-ngedip, wajib sholat. Tapi kalau kagak ngedip-ngedip, kagak wajib sholat. Nah, duit ini ditaruh di baskom sebagai takziah. Dah begitu, kata guru tuh. Kalau bahasa kita, ketawa-ketawa. Gila. Gitu. Ala kulli hal, ini yang harus rumusan nama kita. Dikata dukun, embah ini, kalau enggak sholat jangan percaya. Beneran, ujungnya kita bakal ditipu. Jangan percaya, ini standar dalam agama. Kita harus pahami, kalau kata dia, gue udah tinggi derajatnya, enggak sholat enggak apa-apa. Loh, lu sama Nabi tinggian mana? Tinggian gua, parah lagi. Tinggian gua, begitu, parah lagi. Yang kayak begitu, orang yang paling tinggi adalah Nabi. Begitu, ini udah kagak bener, jangan diikuti yang kayak begitu. Ini rumus nih dalam hidup gitu. Moga Allah selamatin kita, selamat Islam kita, selamat iman kita, selamat keluarga kita, lingkungan kita semuanya termasuk ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara pengen keluarganya ahli ibadah, kalau baca ratib, walaupun ngaji begini nih, tolong pakai mangkok, pakai gelas, aqua tuh, ratib tuh. Kalau ratiban, taruh gelas. Nanti terakhirnya ditutup baca surat li'ilafi sekali. Kasih minum keluarganya, buat masak boleh tuh, campuran sayur asem. Masak air ratib, berkah. Nanti pada gemar sama ibadah. Ratib itu kalau mau didongengin, bikin semangat ibadah, sehat, ratib. Itu begitu, rumusnya begitu aja, biar gampang. Kalau baca ratib, air, dibuka, bacain di ilafi, in khauf, dah. Campur dah tuh sama air buat masak. Air apa nih? Air doa. Biar semuanya pada selamat, pada tinggi derajatnya keluarganya, sehat dari berbagai penyakit. Kurang lebih demikian deh, segini aja lah ngaji kita.